Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad Amir dalam channel AZ Sifoo. Pernah tak anda menghadapi situasi di mana anda perlu remove background dalam kuantiti yang banyak? Lebih-lebih lagi jika gambar tersebut mempunyai detail yang mengambil masa untuk anda meremove background gambar tersebut. Selalunya, jika kita ingin membuang remove background gambar, kita akan menggunakan tool seperti Magic Wand Tool, okay, Pen Tool, Quick Selection Tool dan sebagainya. Tapi tahukah anda, pihak Photoshop telah menambah fungsi terkini pada Adobe Photoshop versi 2020, iaitu fungsi Remove Background dan Select Subject. Nak tahu bagaimana? Jom! Okay, setelah anda membuka gambar yang anda inginkan, okay, perhatikan kepada kedua-dua panel ini. Ini adalah merupakan properties dan juga layer panel. Okay, bermula sekali anda perlulah mengubah background ini kepada layer. Okay, langkah yang mudah adalah dengan klik pada simbol lock di sini. Okay, secara automatik background tersebut akan merubah kepada layer. Okay, seterusnya klik pada layer dan perhatikan pada properties. Okay, scroll pada bahagian bawah, okay, kepada quick action dan anda akan dapati fungsi remove background akan muncul bersama select subject. Okay, dengan hanya satu klik sahaja, Photoshop akan remove background ini dengan pantas. Okay, kita klik. Okay, siap. Okay, kalau anda nak ubah background gambar ni pun boleh. Okay, ikut anda punya kreativiti lah. Okay, contohnya kalau saya nak ubah background gambar ni, saya just drag saja gambar background yang saya inginkan. Okay, drag ke. Okay, kita resize gambar ni dahulu. Okay, drag. Pilih klik pada layer ni dan drop ke bawah. Okay, siap. Berminat dengan tips dan tutorial seperti ini, jangan lupa kongsikan dan follow kami di AZ Sifoo.